السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Sidang hadirin jemaat yang dimuliakan Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang mulia ini sama-sama kita dapat hadir untuk menunaikan kewajipan kita. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat sempurnakan siam, dikatakan puasa Ramadan kita dengan keadaan selamat, disucikan dengan zakat-zakat fitrah. Maka seolah-olahnya kita dapat bersihkan diri kita sebagai tahunan. Maka alhamdulillah juga kita berada sekarang ini pada bulan Syawal, yang mana dikatakan pada bulan Syawal ni tidak adalah ayat-ayat Quran yang untuk kita nak baca terhadapnya. Cuma yang adanya hadis datang daripada Nabi SAW, yang mana satu pengajaran di dalam bulan Syawal ni juga, hadis yang berbunyinya, sebenar Rasulullah SAW melalui sahabat yang riwayat bagi kita ialah Abu Ayyub Al-Ansari, katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, man soma ramadana summa atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Maksudnya, siapa-siapa yang puasa pada bulan Ramadan secara sempurnanya, kemudian ia ikuti selepas pada itu 6 hari daripada bulan Syawal, adalah ia seperti puasa setahun. Kemudian hadis yang kedua pula, sebagai syarahan hadis tersebut, datang riwayat daripada hadis Sauban ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man shoma ramadana fa syahrun bi asyrati ashhurin wa siyamu sittati ayyamin ba'dal fitri fa zalika tamamu siyamis sanah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maksudnya, siapa-siapa yang puasa Ramadan maka sebulan dengan 10 bulan. Sebulan itu boleh pahala 10 bulan. Dan puasa 6 hari selepas daripada fitrah, iaitu dikatakan 2 bulan. Fazalika tamamu siyamis sanah. Maka dimakan itu sepenuh puasa setahun. 100, artinya 12 bulan pahala yang kita dapatnya. Inilah sebagaimana dua keratan hadis yang balik forum ulama mari sebut dalam kitab-kitab hadisnya. Cuma yang kita berasa keliru ataupun kurang jelas sangat daripada forum-forum ulama ada berselisihan tentang masalah siam dikatakan 6 hari daripada bulan Ramadan. Apa yang kita dengar hadis tersebut tadi, bagaimanakah ulama kita ada khilaf tentang hadisnya? Jadi dalam kitab sebut kata di sini bahawasanya yang memberi hukum kata sunat puasa 6 hari daripada bulan Syawal ni termasuk kebanyakan daripada ahli ilmu, termasuk Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad yang memberi hukum mengatakan bahawasanya sunat puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Manakala pendapat yang kedua, Imam Abu Hanifah, sebagaimana kata kitabnya, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik dan juga Abu Yusuf mengatakan makruh puasa 6 hari daripada bulan Syawal supaya tidak diiktikadkan wajibnya. Anak ayat kata forum ulama fiqh kita ni duk selisih tentang masalah hukum. Anak ayat tu pada awal dulu masa dah hipung hadis dulu tu, forum ulama dulu ya hipung hadis. Hipung-hipung hadis hak Nabi royak tu duk satu tempat. Kemudian mari kaji pula hak mana hak sahih, hak mana tidak sahih. Maka pada masa tu jadi balik Imam Syafi'i juga bersama dengan Imam Ahmad, dia kaji bahawa hadis hak kata suruh puasa ni itu adalah sahih. Maka di situlah dia beri hukum kata yustahabbu, digemari ataupun
disunat kita kata boleh duduk lah. Dia wih hukum gitu. Karena dia kaji kata hadis tu adalah sahih di sisi dia. Manakala Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf, dia mengatakan hadis tu tidak sahih. Maka dia wih hukum kata makruh. Itu kedudukan ulama pada masa awal dulu. Tapi setelah mana Imam Al-Muslim ni, dia mari belakang. Belakang pada Imam Pak lagi. Mari belakang pada Imam Pak ni. Jadi dia buat kaji dia semula. Hadis yang kata personel ni, dia kaji-kaji mari beberapa jalur, beberapa riwayat mari tu, dia dapat dia kata hadis tu sahih. Maka dia pun tulis masuk dalam kitab dia Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, riwayat kata hadis ni adalah hadis sahih. Maksudnya. Maka dengan sebab itulah balik kita tidak keliru lah, tidak keliru dengan maknanya sebab apa, sebab apa kau boleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Abu Yusuf mengatakan makruh. Sebab dia agak atas hadis tak ada sahih. Apa tak ada sahih kok? Jadi dia buat benda dengan tak ada hadis sahih tu paling kurang dia kata makruh. Itu dia. Tapi setelah mana nyata ulama belakang ni buat kajian, dia dapat dia kata kalau Imam Muslim hukum hadis sahih tu, balik ulama hadis belakang ni pula kaji-kaji, dia dapat dia kata hadis tu pun sahih. Maka di situlah banyak wi sokong katanya personel ni adalah menjadikan satu syariat, kerana kita kembali kepada hadis sahih. Kalau kembali pada ulama tu, jadi tak puas hati sebab di sana hebatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Abu Yusuf wi hukum makruh. Bagaimana kita nak amal hok ni kata makruh, hok ni kata sunat? Jadi kalau kita turut para ulama tu, jadi rasa tak puas hati kita. Maka di sinilah supaya kita kembali kepada hadis. Hadis sahih ni jelas. Kalau mana hadis sahih betul dengan ulama tu, tu kita pakar. Seolahnya gitulah. Jadi hadis sahih Muslim ni betul dengan pendapat hak Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Maka situlah kita puas hatinya. Kita ni berpegang pada hadis dan juga dipeher oleh ulama-ulama mujtahid yang terkenal. Itu mana kedudukannya. Jadi setengah daripada golongan Arab sendiri pecah dua. Ada hak dia tidak puasa, dia kata ia sokong pendapat Imam Malik. Hanya kata makruh. Dan mana kata sunat. Pentingnya kalau kita nak ambil putus saya hak puas hati ke, klik pada hadis Nabi itu sahih ke tak. Maka ulama hukum sahih ke, tak ada apa lah. Apakah puas hati kita. Ayat tersemua tu apabila berlaku selisih ke, nak klik pada hadis Nabi lah. Situ hak tepat kembalinya. Itu maknanya. Maka di sinilah hak saya nampaknya jalan keluarnya supaya tidak jadi selisih dengan antara para-para ulama kita. Ialah kita puasa ni hari Syawal tu daripada Senar Khomis. Senar Khomis cukup ni hari lepas kita daripada khilaf para ulama. Maknanya kita puasa ni hari juga daripada bulan Syawal, kerana Senar Khomis tu jelas hadis sahih mari tak ada khilaf. Puasa menjadi sunat secara syariat teguh 100%. Anak ayat kata tu puas hatilah bagi nak keluar daripada khilaf ulama tadi. Ada pun kalau kita tak sibakkan ulama sendiri, kita bakal atas hadis sahih bakal kita amal selalu dah. Nak puasa tak sepilih hari mana pun lagi, kita agak atas hadis sahih. Kalau kita rasa keliru juga, kita ambil jalan hak ijmak para ulama'nya. Senar khumi, siapa ni hari cukup. Itu adalah jalan keluar yang mana penduduk ke, para ulama' ada kecek. Dan benda ni bukan baru ni. Kalau kita tengok dalam kitab hak Imam Nawawi baik, dia berilah dua pendapat ni. Imam Nawawi baik, dia kitab Jawi baik, dia kitab Barul Mazi semua tu dia berilah. Tak kalau berilah hadis 6 Syawal ni, dia tak tinggal lah. Hingga dia sebut sini, dia kata dalam kitab ni, dan kata Malik dan Abu Hanifah makruh puasa 6 Syawal itu. Kata Malik dalam Muwatta', tiada pernah aku lihat seorang daripada ahli ilmu puasakan dia. Dan kata mereka itu, maka dimakruhkan dia supaya jangan disengkur wajibnya. Ya tu hak siapa tanggung tumor. Balik Imam Malik buatlah saya dia tu, cara dia gitulah. Pentingnya kita jelas bagi kita hadis sahih, kita usaha supaya kita dapat beramal dan kita cari hak jalan itifak para ulama yang saya sebut tadi, dan antara senar khumis cukup 6 hari duduk dalam ijmuk di dalam ibadat kita. Alhamdulillah pada bulan ni juga dikatakan bulan Syawal juga dapat kita bersama dengan satu keratan ayat Allah Subhanahu Wa Taala beri sedar pada kita, beri peringatan pada kita kata bahasa bulan ni adalah bulan haji. Setelah mana habis puasa kok, masuklah bulan haji. Maka di sinilah Allah Ta'ala tu wisda, we tahu pada kita sama ada kita tu buat haji dah ataupun tak ada buat haji lagi pun, Allah Ta'ala firmannya yang berbunyi Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Bermula haji itu beberapa bulan-bulan yang maklum. Kata rukun Islam kita adalah tahafal tu kan haji. Kita kena tahu juga bulan haji tu bulan hak tahai kata maklum tu. Bulan yang diketahui oleh semua manusia tu ialah bermulanya daripada bulan Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah.
Nah, pada bulan ni masuklah dalam bulan haji dia panggil. Bulan yang kira kata orang nak buat haji tu ya boleh dah. Ha, nak niat haji. Ha, nak pergi pada Makkatul Mukarramah. Masuk dah bulan haji. Dan di bulan haji juga, Syawal ni juga dikirakan bagi mereka yang ada punya harta. Ha, kerana nak wajib haji itu bagi mereka yang kuasa. Dengan maknanya, kita buhlah kalau kita ni seorang hamba Allah Ta'ala ni tak biasa ada duit banyak. Kemudian daripada dulu belum puasa baru ni, ha, berjayanya kerja boleh duit hingga siapa kita kata boleh lah 2-300 ribu. Ha, 2-300 ribu. Kemudian lebih pada makan lah atau duduk taruh. Lepas tu mari siapa boleh Syawal ni, wajib haji, wajib lah kita. Sebab duit dah. Kerana kita haji kalau datang 200 cukup dah. Maka duit tu kita ada dah. Bermasuk bulan Syawal ni jadi wajib haji tak kita. Kita tak ada lagi. Nah, tak ada lagi tak segi lagi ataupun adalah sebab tak lagi tu sebab segi benda-benda dunia ke apa ke. Tak benar lagi maka kita tak ada lagi. Lepas puasa Ramadan Syawal tu kaedah ni. Duit 2-300 ribu tadi kita pergi beli barang apa pula. Kita beli motor ke beli kereta ke beri. Ha, tetap apa? Habis dah duit tu. Tapi ingat kata kita tu sudah wajib haji dah. Sudah wajib haji kerana kita ada harta. Harta kita pun siapa boleh haji. Siapa boleh haji kita tak ada pergi. Ya wajib dah. Kalau kita guna-guna habis duit tu. Habis duit. Dah habis duit tak ada boleh duit. Akhir-akhir. Kau tak apa lagi tu. Kita kata pergi mati. Wajib dah haji. Maka hukum wajib. Ada harta mana tu. Tak boleh nak kada bagi saka. Kena. Untuk wajib haji dulu. Sebab dia wajib haji dah. Cuma dia tak ada pergi. Taksir tak dia. Harta dia tinggal walaupun bukan rumah walaupun pun. Kena kira. Cabut hutang Allah Ta'ala tu. Lepas tu baru boleh bagi. Saka terhadap anak dia. Sebab apa? Sebab dia sudah wajib haji dah. Kerana dia masuk bulan Syawal dah. Harta dia sana itu. Ha, ini satu masalah yang kita kena sedar. Ha, kadang-kadang setengah orang mati tu. Dia tanya kata wajib haji dah. Ha, tengok sini. Kemasa hidup dia. Lepas kita buh pula. Kalau seorang hamba Allah Ta'ala tu. Dia ni tak ada. Masa hidup dia tak besar kata harta dia lebih pada makan sara diri dia keluarga dia sana itu tak besar kata mari siapa boleh haji ni harta ada tak ada. Kalau dia pergi dengan tak ada itu mati dengan harta. Mana masa hidup tak ada wajib haji. Ha, tapi kira harta dia bekas rumah dia tu kalau jual belana. Ha, beratus-ratus ribu berjuta tu maka ada ke wajib haji? Ha, maka waktu dia panggil tak ada wajib haji tak dia. Tak ada wajib haji. Kalau dia nak bagi saka selalu dah harta dia pun, tak ada anak dia tak apa. Ha, kalau anak dia nak buat secara sunat tu, ha, tak apa molek lah. Ha, tu nak ayat tu, di situlah tempat kira wajib. Haji tak wajib haji tu, kira kita masuk hidup. Adakah wajib ataupun tidak. Harta kita tu. Dan harta kita tu, siapa masuk, boleh haji. Kalau tak siapa ada juga. Ambil daripada mahrum tu, duit banyak. Lepas tu, 100 ribu pun siapa boleh sabar apa ni. Dia bosok ni, duk kerok tu kerok ni. Boleh. Harta tak ada siapa boleh Syawal. Kalau siapa pun ada sikit. 100 ribu. Jaka tu tak ada lah. Untuk nak buat haji kemarin tu. Ha, tak ada wajib. Sebab harta dia sana tu. Walaupun banyak. Tak ada siapa masuk hak wajib lagi. Ha, inilah untuk kita sedar bahawasanya. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji tu beberapa bulan yang maklum. Ha, kita kena tahu. Ha, maka Nabi sebut bulan maklum ni ialah bulan Syawal. Dan juga bulan Zulqa'dah. Dan juga bulan Zulhijjah. Bulan haji itulah yang mana dia panggil masa untuk haji. Haji ni ada stasing dia, ada masa dia. Sepas masa semayah jugalah. Cuma masa yang luah. 3 bulan. Hape-hape 3 bulan. Lepas tu stasing dia tepat niat suku pula lah. Bagi orang gitu mengikut kapal tubai gitu lah. Hadap ke mana tu. Ada stasing dia suku pula dikatakan. Mikok di dalam haji sana itu. Maka di situlah sebagai Allah Subhanahu Wa Taala memperingat kepada kita semua menyeru supaya kita tu usaha supaya boleh kita menunaikan rukun Islam yang 5 kita. Tapi walau bagaimanapun Allah Taala tu nak wajib pun bagi orang yang kuasa lah. Hingga tersebut manis tata'a ilaihi sabila. Wajib di atas manusia tu manis tata'a ilaihi sabila bagi hamba-hamba dia yang kuasa. Ada harta benda, ada bekalan, selamat jalan. Ha, nak ayat kata di sini, hak Allah Ta'ala nak wajib tu, jadi puas hatilah. Orang tak kuasa, tak ada wajib mula lagi. Ada setengah-setengah kot. Hamba Allah Ta'ala tak kalau orang tua mati kot, sisih lah anak dia tak ada nak upah haji sana itu. Kalau masuk upah semati tu, nak jadi selisih lah.
karena upah dia semati dia guna semati lah, entah guna sampai 200,000 atau 100 lebih. Maka selisih di kalangan kawan anaknya, dia ni kata anak kata ada wajib upah apa. Kalau ni kata, hutang ya ada, kita kena upah lah, lepas tu kita bagi saka. Nah, maka selisih situ sana itu, kita gelik lah kepada ibu bapa kita masa hidup tu wajib ke tak. Nah, ke situ. Kalau wajib, ha, kita kena cabut dulu tu baru boleh bagi saka. Kalau tak ada wajib, ha, kena bagi hak. Hak demo tak usah awi tu. Ha, kalau nak awi pun atas jalan, sunat atas jalan kata buat baik pada ibu bapa. Itu je, baiklah ha, kalau duduk tangga tu. Ha, itulah beberapa keratan kita pada hari ini ialah sakut paut dengan bulan Syawal, dikatakan bulan yang masih kita tu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga bulan ini juga dikatakan bulan haji yang duduk dalam bulan ibadat semenjak pada Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu dia ada di antara bulan yang banyak kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang mana kita dapati satu keratan daripada hadis Nabi dan juga satu keratan daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingat pada kita sebagai tahunan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan falinafsih wa man asaa'a 'alaiha wa ma rabbuka bizallamil 'abid. Maksudnya barang siapa yang beramal amalan soleh, maka pedahnya adalah bagi dirinya. Waman asa'a, dan mereka buat amalan jahat, maka kejahatan itu akan menipu dirinya. Wama rabbuka bizzallamil 'abid, dan tidak sekali-kali Allah Subhanahu wa taala melakukan zalim terhadap hamba-Nya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعل المؤمنين خير الأنام وبين لهم أحكامه من الحلال والحرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، وأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Maksudnya sesungguhnya para malaikat juga Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, selawat olehmu di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.